Kita sampai di kota Tarutung, teman-teman. Sementara saya sudah ambil penginapan di sini. Malam ini saya akan ambil videonya kota Tarutung dulu di malam hari. Mungkin akan indah ya. Ini salah satu kota yang kota tua di Tapanuli. Ini kita akan keliling kota Tarutung dulu malam ini. Ini ada di jalan-jalan apa? Jalan Diponegoro ya, pas depan jembatan yang mengarah ke rumah sakit di sana. Jadi ini jalurnya satu arah. Kalau kamu mau ke kota, kamu harus lewat dari sini ke sana, kemudian mutar dan kembali ke sini. Nah, kalau terminal itu dari sana ke kiri. Jadi di depan ini, adalah Aek Sigeon, sungai Aek Sigeon yang ada di Tarutung. Oke, kita akan jalan-jalan malam ini, teman-teman. Tetap ikuti kita ya. Nah, teman-teman, ini kita sudah ada di depan Sopo Pertukuan Tarutung. Dan di sini jadi tongkrongan malam-malam. Banyak yang lagi nongkrong. Ada di Jalan Singa. Coba kita mau jalan-jalan dulu. Kita lihat dulu suasananya. Semacam ruangan terbuka dengan rumah Batak. 3 unit di sini yang khas. Ada air mancurnya juga. Ada wahana, ada mobil-mobilan untuk anak-anak mungkin ya. Orang dewasa mungkin bisa, saya kurang tahu. Coba nanti kita tanya dulu bisa nggak orang dewasa. Ada air mancurnya juga. Ya, seperti inilah situasinya kalau malam. Situasi di depan Sopo Pertukuan Tarutung. Nanti kita akan naik ke atas untuk memandang lampu-lampu di sini. Bisa kita nanti ke atas itu bisa. Nah, ini namanya Tangsi, teman-teman. Tangsi. Kita lagi di Tangsi. Dan dari sini kita bisa memandang keindahan kota Tarutung di malam hari ini. Sudah banyak bertambah gedung-gedung yang tinggi. Dulu tidak terlalu, belum seramai ini gedung-gedungnya. Seperti itu dulu, seingat saya belum ada kira-kira
7 tahun lalu ini. Oke, video lengkapnya nanti ada di YouTube kita untuk siang hari. Kita ambil nanti besok kalau sudah terang. Boy. Cuma cita? Kantor PM. Kantor PM. Menara lonceng guys. Menara lonceng. Enggak dong YouTube nilai on. Borong iso ngonon. Yo ngal sampe. Ha? Mulo teng ngawal sampe. Kita ada promo live teng TikTok ini. Ini juga tongkrongan guys, dan ini adalah menara lonceng yang setiap pagi akan berbunyi nih. Lonceng dari menaranya akan berbunyi setiap paginya. Nah itu jalan menuju ke Sibolga. Ke Sibolga, dan kalau ke sana itu ke Sidimpuan. Sana. Sopo pertukuan guys. Thank you.
sakit umum daerah tertentu. Ini sungainya, air Sigaon. Oh, jalan ada ya? Belum? Di Ponegoro? Masih aku jalan di Ponegoro, di Ponegoro. Pasar. Aku tahu kurang mereka tuh bingko. Tanah macam. Tadi benturi. Yang termasuk di sini utapi ya sih. Utapi ya. Hei, mau utapi ya? Seru lo alat ini. Tanso. Arah tu. Tu arsoda. Arsoda. Mana itu arsoda? Nunga. Wajab Jarutung. Wajab. Molo ni ya ni arang na jono terminal ati ba aja. Paham. Tapi. Masih pang udah bagi. Anak nego anak udah bagi kan. Tu kanan on. Molo giro ba aja tong. Aja. Uta ni mergah ada uta bagi don. Tunggu, kita turun datang. Sangat penting ini, kita ingin tahu. Bisa ini hutan ada? Isi mereka hampir Jarum, jarum, aduh. Santai, santai.